Macam aku contoh sekarang dekat rumah, kalau aku pakai earphone ni aku boleh dengar bunyi kipas. Bila aku tekan bunyi transmisi, kipas tu dengar lagi kuat. Hello, assalamualaikum guys. Okay, kali ni aku nak buat review dan explanation lah untuk AirPods Pro. Dia ada version 1, version 2 dan juga version 3. Okay, untuk yang paling latest adalah version 3 lah. Okay, kita mulakan dengan version 1 punya dulu. Okay, untuk version 1 ni dia adalah menggunakan chip yang Jelly. Tu antara yang mula-mula tu lah. Lepas tu datang yang kedua sekarang ni, version 2 chip Aeroha, dan version 3 adalah Aeroha juga. Ha, tapi yang ni version 2 dan version 3 ni kalau guna Aeroha punya chip adalah lebih better lah, sebab dia tak ada delay. Okay, untuk main game, nak tengok movie tapi tak nak tengok apa dia punya bibir gerak dulu, suara dengan kemudian, untuk dua model ni lah, version 2 dan version 3 ni. Untuk version 1 ni dia guna chip lama, so dia ada delay sikit. Dan harga dia pun selalunya bawah 150 lah yang ni. Okay, so aku akan beritahu harga dia dulu sekarang ni. Untuk version 1 ni harga dia 120, version 2 200 dan version 3 adalah 250. Okay, nampak ada beza harga kan? So untuk korang just nak dengar lagu untuk guna jogging ke, untuk just nak menunjuk sikit-sikit ke, version 1 pun dah okay dah sebenarnya. Tapi untuk siapa yang nak main game tapi dia nak lebih nampak macam Ori, aku sarankan sama ada version 2 ataupun version 3 lah. Okay, daripada segi material dan packaging semua sama. Macam contoh version 2 ni sebenarnya dia ada kotak satu lapis ni. Kalau buka nanti sama macam ni lah kotak dia. So kalau dari segi kotak pun semua macam Ori juga, ada serial number semua. Okay, belakang pun tulis sama macam Ori. Okay, alright. Dalam dia pun package pun sama juga. Aku tunjuk satu contoh Ini adalah version 3 yang aku dah buka. Okay, aku tak tunjuk lah version 1 version 2 ni. Aku akan explain terus untuk version 3 punya. Ini adalah version 3 punya. Okay, ni packaging dia semua. Kita tengok. Ni kabel type C. Ni extra buds. Saiz kecil dan besar. Okay. Right. Ni dia punya manual. Okay, sekarang ni aku cuba untuk connect pula. Naik pop up tu, kod button belakang ni, belakang AirPod ni. Okay, connecting. Okay, ni beban tu tak bertoliah, duduk tepi sikit. Okay, so nampak tak dia connected. Ini untuk media control ni, nak cepatkan ke. Ini untuk noise control. Okay, tekan lama-lama sama ada nak noise control ataupun transparency. Okay, ni adalah control center. Alright, aku akan keluarkan dia. Okay, dia tunjuk bateri lah. Okay, untuk version 2 dan version 3 saja, kalau kita scroll ke bawah, okay, nampak tak dia punya simbol tu untuk AirPod tu, ada yang ni. Okay, untuk AirPod 1, version 1 dia tak ada yang ni. Tapi untuk version 2 dan version 3 saja ada. Bila kita tekan lama-lama kat sini, ada noise cancellation off transparency. So
Inilah yang membezakan untuk version 2 dan version 3. Okay, di mana untuk version 2 dia punya noise cancellation sekitar 20% saja. Okay, tapi untuk version 3 dia lebih 60%. Okay, maksudnya bila kita letak dalam telinga je dua-dua ni, kalau kita on noise cancellation, kita tak dengar lah bunyi-bunyi luar tu. Okay. Kalau yang untuk version 2, dia akan dengar juga sikit. Tapi untuk version 3, tak dengar lah. Tapi dia bukan 100% lah. Kalau 100% tu, kayaknya langsung tak dengar apa yang bunyi kat luar tu. Okay. Tapi untuk transparency, dengar bunyi kipas. Bila aku tekan bunyi transparency, kipas tu dengar lagi kuat. Ha, kalau aku buat noise cancellation, aku langsung tak dengar bunyi kipas tu. Ha, tu lah bezanya tu. Kalau off ni dia standard je, dia sama macam mana-mana earphone lain pun. Ha, okay, untuk version 1 dia ada juga benda ni semua, tapi dia cuma display je, dia tak function pun. Version 2 dan version 3 yang ada function ni. Ha, tapi yang membezakan dia adalah dia punya noise cancellation tu lah. Okay. Daripada segi sound quality, dia punya bass dan lagu, bass dan quality sound tu bagi aku sama je. Memang boleh dikatakan terbaik lah. Sebab bass dia pun ada. Untuk main game pun sesuai. Aku dah try main game, memang tak rasa delay. Okay, terutama main PUBG, boleh dengar step dengan jelas, kiri, kanan, atas, bawah. Okay. Sekejap, eh. Lepas tu dia punya beza lagi. Untuk version 3 ni yang paling apa aku cakap paling macam ori. Sebabnya satu lagi kelebihan dia, dalam ni ada serial number. Okay. Kalau kita zoom pakai telefon, kita snap, kita boleh nampak lah dia punya serial number tu. Dekat sini pun ada juga. Dan bila kita check dekat Apple punya website, memang valid dia punya serial number tu. Malam aku dah test, aku dah buka, memang betul warranty dia pun dah ada sampai 2021, tahun depan Januari habis. Cumanya aku tak pastilah kalau tu pergi ke Apple dia boleh claim warranty atau tak. Tapi kalau dalam website Apple memang ada yang ni. Okay, yang ni aku boleh cakap 99% macam ori lah. Aku tak boleh nak claim 100% sebab ni memang bukan daripada Apple. Okay. Ha, so yang tu sajalah yang membezakan antara tiga ni, version 1, version 2 dan juga version 3. Okay. Ha, jadi kalau aku nak advice sikit, kadang-kadang kalau jumpa seller yang jual version 3, dia kot, dia cakap kata ori, ha, so kena tengok dekat punya kotak belakang ni juga rasanya. Sebabnya kat kotak belakang ni, okay, maaf, memang sama kat serial number. Jadi memang bahaya sikit lah. Kalau ada seller luar yang claim cakap ni ori punya, memang IPA punya, check warranty pun ada, dia nak jual mungkin harga 700 ke 600. So bahaya sikit yang tu lah. So ni advice daripada aku lah. Jadi tu je lah. Right. Kalau berminat nak order ke, ada pertanyaan, boleh komen dekat bawah. Okay, untuk link pembelian boleh klik juga dekat description ni bawah. Alright, jangan lupa tekan like dan follow. Thank you.